Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Seorang pemuda satu ketika tu dia duk gali ataupun duk waktu turun mayat ayah dia di dalam kubur. Lepas pada semaya sudah dah, pergi mayat ayah dia nak ke bumi. Maka mari orang-orang tu, dan anak dia tahu kata ayah dia ni lekat hutan demo tu tu dalam 300,000. 300,000 ya. Dia royak kepada tuan hutan tu. Dia kata, mana ayah dia ni sudah duk bawah tanah dah. Jadi pindahlah hutan tu tak we orang hak duk di atas tanah ni piko. Yaitu dia lah. Mana dia suruh maaf kau ayah dia, patu hutan sat ni we dia tolong bayar, we dia tanggung. Tuan hotel tu kata, mu nak ambil duit mana mu nak bayar kat aku 300,000. Dia kata, tak apa, ni orang yang mari hari ni ni saksi. Kata aku sanggup bayar hotel hak ayah aku tu 300,000. Tapi mu kena beri masa lah kat aku sikit. Dia minta masa setahun nak bayar hotel ayah dia 300,000. Kebomi ayah dia sudah dah. Dia pun usaha lah cari duit, dia kerja tu boleh 2,000 sebulan. Lepas tu dia kena duduk sanggup mak dia lagi, adik kakak dia lagi, Tina. Dia sorang jatuh. Bila sampai setahun, tak boleh nak bayar. 300,000 ni bukan sikit. Jadi dia tu duduk sipir-sipir, duduk taruh. Tak boleh, 300,000. Tuan hotel saat ni mengadu kepada Tok Kodi. Tok Kodi panggil tuan hotel dan panggil pemuda saat ni. Dia kata, mu janji nak bayar. Tok Kodi kata, mu pikul hutang ayah mu 300,000, mu janji dalam masa setahun mu nak bayar. Hari ni sudah sampai hari hak mu janji. Mu boleh bayar tak? Dia kata, saya ni usaha habis cekak dah. Tapi boleh sekadar 27,000. Tu pun makan, tak boleh makan benda sedap. Dia makan gitu-gitu, dia do'ok. Dia tengah untuk nak bayar hutang ayah. Boleh 27,000. Tu yang hutang tu marah. Suruh Tok Kodi bogok. Ambil dia ni bogok. Masa mana ni buat dengar-dengar. Tak padu. Buat main-main dengan hotel orang. Okay? Tak. Saya bukan main tak. Tapi saya ada banyak tanggungjawab yang saya kena dipikul. Hanya boleh setara ni. Lepas tu kau dia tak gini lah. Minta tu hotel tu mana. With dia sikit lagi masa boleh. 3 bulan. Dia saat ni cedek dengan dengan kain, dengan gapo siap dah untuk nak duduk dalam kub. Sebab dia tak boleh nak bayar. Tapi orang with dia masa 3 bulan lagi. Dia pun usaha cari dalam masa 3 bulan. Minta berteng dengan demo tu, minta berteng dengan demo ni. Tak ada siapa nak bui. Orang pakat kata ke dia, mu ni, mu gagah lagi apa kena duduk minta berteng dengan orang gitu. Kicau lah. Oh, dia kata dia pikul hutang ni bukan hutang dia. Ha, kalau dia ni tak berhutang lagi dah sampai 300,000 gitu tu. Ha. Sampai masa 3 bulan. Masuk pergi jumpa dengan Tok Kodi pula. Tok Kodi tu tengok pemuda saat ni, Tok Kodi duduk senyum bela-bela dah. Tahu dah kata cari tak boleh. Tok Kodi tanya, "Guana? Boleh nyakna cari 3 bulan?" Dia kata, "Ya waridahkan selimut batal gapo nak masuk duduk dan tidur dalam kau." Nak cari mana je, tak ada siapa nak bui bertel pada mereka tak bui. Saya tak ada kena cari mana dah. Tu yang hotel kata, duk berasa dah, dia kata. Tak saya bayar hotel orang. Okay. Mek bogok, mek bogok. Tok Kodi senyum, Tok Kodi tak apa. Ni hari ni ada orang bayar dah bui kamu. Lepas pada mutubik baru ni tu, ada orang mari, bui duit kepada Tok Kodi, suruh tolong orang hal kat hotel. Tok Kodi oyak lah kata ada orang susah seorang dia pikul hutang ayah dia gapo semua tu. Demo tu pun 300,000. Lepas tu nyewa rumah dia duduk gapo semua tu pakai dia tanggung straight kalau dah. Jadi senang dia oleh kerana dia tu dia panggil sanggup pikul hutang ayah dia tu sampai Allah Subhanahu Wa Taala tolong dia. Tu dia panggil anak yang soleh. Dah. Itu satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran dan panggil kita ni mesti kena ibu bapa kita kalau ada lekat hutang gapo ke waris-waris kita duk bawah tanggungjawab kita, kita usahlah bayar dia deh insyaallah taala sekadar kita kuasa. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita ni kita tak lepas lah.
Kalau dia lekat hutang secara mana, kita kena usaha bayar supaya mereka itu tidak terlekat di akhirat nanti. Nah, wallahu ta'ala alam. Apa yang kita dapat daripada cerita Ning, minta tulis di bawah di ruangan komen. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.